Bu, izin Bu, bisa jelaskan Bu maksud dan tujuan giat hari ini dasarnya apa nih Bu? Kebetulan hari Jumat yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa ada dua warga Afghanistan yang positif COVID-19. Nah, kemudian kami melaksanakan tracing dan diputuskan karena lingkungannya seperti ini untuk isolasi mandiri sepertinya tidak memungkinkan. Jadi kami memutuskan untuk merujuk dan yang paling dekat kami adalah ke rumah lawan COVID. Nah, ke Ciater alhamdulillah diterima dengan baik oleh dokter saudara, dan setelah koordinasi dengan pihak-pihak terkait diputuskan juga untuk dirujuk lagi ke Wisma Atlet pada hari Sabtu. Nah, dari hasil tracing tim kami di lapangan didapat bahwa ada 90 orang warga pengungsi yang di bawah naungan IOM yang ada di yang terdiri dari dua tempat, yang terdiri dari 20 kepala keluarga, dan itu yang berkeluarga ya, ada juga yang single. Jadi rumahnya ini dibagi dua, di sini yang family, di sana yang single, karena tidak boleh satu yang single itu berkunjung ke sini, jadi di sini di sana laki-laki single. Nah, kemudian diputuskan untuk supaya lebih cepat memutuskan karantinanya, diputuskan hari ini kita melakukan swab, dan alhamdulillah walaupun long weekend kami lab case-nya juga tetap buka, jadi kami bisa mengirim sampel ke sana. Bu, langkah selanjutnya Bu, seandainya hasilnya itu ada yang ini, gimana langkah selanjutnya Bu? Kemungkinan nanti akan dirujuk lagi. Tapi kemarin saya sudah konsultasi dengan dinas kesehatan, rujukannya bisa langsung ke Wisma Atlet. Oh, berarti nggak ke RRC Bu ya? Enggak. Diperkirakan hasilnya berapa hari Bu? Kalau misalnya biasanya sih 3 hari. Tapi hari ini Rabu, mudah-mudahan Sabtu sudah. Bu, untuk asal pengungsi sendiri Bu, ini dari mana aja Bu? Ini macam-macam, ada dari Somalia, ada dari Afghanistan. Secara persisnya kami juga nggak tahu, karena cuma naungannya yang di sini itu ada di bawah IOM. Bu, ini kan terkait warga internasional Bu, ada koordinasi terkait dari puskesmas ke pihak pemerintah pusat atau seperti apa untuk pengadaan swab ini? Nggak, kami koordinasinya dengan dinas kesehatan aja. Kesehatan yang koordinasi dengan dinas sosial dan Kesbangpol.